Cuci tangan, jaga jarak,
kurangi mobilisasi. Bisa apa lagi ya, Kian Santang ya. Tapi ini wonten sing korban corona. Wonten-wonten, alhamdulillah. Kita diselamatkan oleh Allah. Jadi ini musibah, corona, antrak, burung, belum lagi gunung meletus, banjir, longsor, itu semuanya sudah tertulis sebelum kejadian. Kalau tidak percaya silakan buka surat Al-Hadid. Ma asoba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi musibah yang menimpa bumi, baik longsor, banjir, tsunami, ataupun yang menimpa manusia, penyakit, itu sudah tertulis sebelum kejadian ini. Tujuannya apa? Likaila tak sewala maaf takut, supaya manusia jangan keluh kesah. Walar tak rohu bimaa takut, supaya manusia jangan som. Kenapa kemudian Allah turunkan masker? Sebab manusia zaman sekarang tidak bisa menjaga lesan. Pertama itu. Ada orang Jakartanan rantau tahun-tahunan, tapi tetap miskin. Diomongi. Orang Jakarta anak tahun-tahunan nyatanya melarat buaya. Yeah, orang Jakarta anak dunianya mambra-mambra. Benar? Yang Jakarta anak baru 3 bulan kaya. Ngomongnya si Jerman ini apa paling-paling lupa. Sekarang ini kenapa harus pakai masker? Sebab sekarang orang manusia zaman sekarang syukurnya hanya sebatas lesan. Oleh Arisan, alhamdulillah. Suami pulang dapat duit banyak, alhamdulillah. Yang nanam padi panen, alhamdulillah. Bayaran lunak, alhamdulillah. Perawannya payu, alhamdulillah. Mantunya ngirim, alhamdulillah. Oli warisan, alhamdulillah. Bolak balik alhamdulillah. Lesan sampai apa tuh? Wer. Sholat diorah, masya Allah. Saya lihat di sini, masya Allah. Ini mestinya harus direhab ini. Masa rumahnya Allah seperti ini, lebih bagus rumahnya manusia. Tahun depan direhab. Jadi om ini musola apa pos sampli. Jadi masjid musola sebagai Ramadan dok ni banget. Lupa Ramadan sih ke pepolam ni. Lepas banyu wudhu sih. Apa mari subuh? Musolanya kurang ni gue gede, tapi subuh paling-paling ngomong kopi tu. Orang kaya musola kan yang ngomong telu. Mulanya mungkinlah ngomong kaya bukan zaman akhir jadi silang tiri mangsa ni ketiga dinamis angkel tenane. Karena di rendeng dan karena sawah laka belanjune karena di ketiga dan sore kada esok tekan udane bis ake kali ilang kebungin belanjune bater laka mulut kade kerjanya pinter laka dongane usahane bater musik ake utane sampai dia rayu utang kabewis rayu-rayuka si Suki utane nih bang sekarang Suki ya mendreng garian. Pulang ayo pada sumur, ya mas, betul mas, jalan mas. Cuma ngebar. Terima kasih nabo. Kasih nabo, raya nabo, 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 terbang. Siap? Jangan bisa? Bisa, pokoknya bisa. Kalau orang bisa, mungkin mana? Ayo dulur, ayo dulur pada. Allahumma salli
Syukur tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah. Tapi mari kita gunakan mata kita harus bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini terdapat banyak tanah, banyak sawah. Cuma kita jarang berpikir. Mari kita lihat ke sana. Di sana ada tanaman, macam-macam tanaman. Disiram dengan air yang sama, dicampur dengan campur yang sama, bahkan dipupuk dengan pupuk yang sama. Jadi begitu muncul tumbuh-tumbuhan, rasanya beda-beda. Yang kecapi rasanya pedas. Apa kita siram dengan air sambal? Yang pare rasanya? Apa kita siram dengan air jamu? Asamnya koma dengan asamnya kedondong beda. Tapi orang jangan berpikir di situ siapa ketika panen lupa zakat. Maka harus cuci tangan. Artinya apa? Ini pada orang serakah zaman sekarang suka merampas haknya orang lain. Benar? Oh, masyarakat disuruh 3M, menterinya 17M. Motornya aja pemain keramika gelangnya sasi pun anak raskin main menurut ramsana sing larat temenan orang kedua orang dua motor dua netik kumpaknya banyak kepes anjo balik desa berasa enteng itu cukup kan gue motor alat cepet baris ruangan kalau kita butuh raskin kita rene rasman orang keras orang rumah ini cuci tangan maknanya apa kalau orang tetap serakah jangan harap corona akan bubar. Jadi ini perilaku mas perilaku boleh lihat kalau mesti pada suki-suki pada emang kalau simlarat ye kayak simlarat kulitnya nyaman. Nek wong suki orang bergab eman kalau simlaran akhirnya simlaran pada nekat mulai orang nak barang lihat tak mesti disikat ajak ada motor cinggara larang orang hilang panci bodoh ngeperhati makannya aja baik hilang ini jam disini orang apa? Kaki bapak menghadapi kehidupan yang semacam ini wis penting jari penting udah ibarat payungan laras sekat jantaran sih penting daripada suki penyakitan mite miliaran sawah hektaran kok bilang rentengan umet jentrekan tapi nantanya awak embria ngaplak-aplak tok ngeranjang malah sempat gua mari Semarang pangan enak di akhiran cinta dia anak orang rusak pada pada jor-joran pada masalah warisan pada raya terbuka sampai saat-saat pada tahun ada orang batiran ada bacok-bacokan lalaran duit diwadih sekep pakai sakoper lu gak mau pilih-pilih jadi Fortuner tapi nyatanya barang tuh di restoran keber pandangan dia karena dokter cukup kaya gak ada liver cukup dia gak ada kanker kalau keber sampai tempat di miler kaya sukar denger suka mati atau tenger panmakan manis lagi enak kencing manis panmakan daging daging lagi dubur panmakan iwak jadi makan budi kayak kuman panmakan penduk jadi alergi masya Allah sing larat waras aja sing enak-enak bodi bodi pak bohong boleh boleh bohong sampai kusuk alat kabir tengah sawar rendok sawar paham ya kayak kayak sumbu mulanya yuk pada sumur kali insya Allah dengan ibadah insya Allah dengan ibadah makin dekat dengan Allah corona bubar Allahumma di sini sholat pakai masing-masing pakai jaga jarak kita ini jangan terlalu takut berlebihan jangan sembrono pakai masker tapi tolong yang pakai masker jangan menyalahkan yang tidak pakai masker yang tidak pakai masker pun itu bagian dari ikhtiar no masker makanya sesek
Ini gara-gara pengajian ini lockdown mas, 4 bulan saya berhenti. Lah berasa apa? Oh, jadi mau ngincuk terus. Kalau waktu lakonnya itu berbeda waktu ini. Masih kendang, jamiah hati yang lakonannya buslem. Emangnya kalau si Rana nyakit di ketok, ngerang orang apa? Eh, rai ini gue. Dari si Rana, dari Indonesia, sampai gender, kita kesel, duit berapa-apa yang seresen temen. Ini beli gula awak, tawa di pirang-pirang. Terus ini mas mobil, mas, kalau sampai pecah-pecah. Nah, ini orang lampung dari Uris. Oh, bener, kacau. Bagi orang yang lebih terakhir, kita tekuk. Sampai lagi, ini bus poci. Lah, beras dari lama, kok tuh mas. Aku mau ada kutang, kok. Kutangnya bujuk. Aku gelap kami, men. Kita bertau. Bayangannya pendir sih. Gawat. Ayo, syukur, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Kalau kita takut dengan harimau, ayo kita menjauh. Tapi kalau kita takut dengan Allah, mari kita mendekat. Salaman, pakai sikut. Ini ajarannya siapa? Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani pada tasawwa hari, ketika dua orang muslim bersalaman, dosa di antara dua orang ini rontok sebelum tangannya lepas, merontokkan dosa dengan salaman. Ini ada aktor ini tiba, tapi yang ngomong kayak gini orang lain nggak mau dikerahkan lagi. Jadi maksudnya kita jangan terlalu takut yang berlebihan, juga jangan sembrono. Hati-hati, iya, orang Islam harus hati-hati. Ada hukum halal, haram, makruh, mubah, itu harus hati-hati. Seperti lampu lalu lintas itu. Kalau merah menyala, itu haram, ayo berhenti. Kalau kuning yang menyala, itu subhat, remeng-remeng, pelan-pelan, kalau bisa berhenti. Tapi kalau hijau, jalan, ayo itu halal. Nah, setelah syukur, kita berharap syafaat bagi para rasul. Kita tidak mungkin mengandalkan amal ibadah yang selama ini kita kerjakan. Apa kita ngerti sholat kita diterima oleh Allah? Kita tidak tahu. Apa puasa kita menjadi amal yang diterima oleh Allah? Kita tidak tahu. Nah, sholat Allah perintah hadir di sholat di dikri. Ini kan sholat untuk mengingatku kata Allah. Artinya apa? Ketika kita sholat mestinya yang kita ingat cuma Allah. Tapi nyatanya ketika kita sholat ingat sama Allah dengan ingat yang lain, prosentasenya lebih banyak mana? Orang lain. Pak makan musola kan jamaah boleh disandal masya Allah. Bebel. Ini tu Allah bapak. Ya Allah sandal ni sore palsu. Kemu tan kompor belum dipakai ni. Lawang belum dikunci. Bosan belum disamuri. Apalagi ketika sholat juga. Maka saya pesan ini, bapak-bapak yang laki-laki kan sholat pakai sarung ya. Tolong kalau mau sholat pakai sarung, merek sarung gak usah ditaruh di bawah, di belakang. Gak usah. Di atas atau di depan. Sholat apa? Ganggu. Takbir kalau merem. Allahu Akbar. Begitu melek, wah timur. Allahu Akbar akhlas. Allahu Akbar tursina. Sholat yang paling bagus pakainya polos, kalau bisa putih. Bukan berarti tidak boleh pakai batik, boleh saja. Tapi ini hirapan. Ya. Nah, sholat diharapkan oleh lagi batik, motif-motif manuk, imam, bahasa partia. Ini kan nganggur. Ya, daripada nganggur kan terlalu bergerak. Ripatnya orang angan-angan yang mikir, itu nganggur apa ya? Dari hal-hal yang kecil, aduh, kita mulai. Sholat, gak bisa kita jadikan aliran. Sedekah, masya Allah. Kita ini jadi orang yang senang ngaji, sampai bintang-bintang yang senang ngaji, mesti senang sedekah. Betul apa benar? Tadi ada laporan hasil pengumpulan dana sekian juta. Kalau dana pengajian, bagaimana kita sedekah? Jangan cinta orang yang tidak ngaji. Si ngaji ini kenteng baik, kue suki manusianya, muka saya pelit. Tangannya gegem kali petinju. Ketiban jamnya, anggota jamnya ini mau
Ketiban dari jajan sepidak. Anaknya tak omak, jajan rotanya bolong-bolong ke jajan sepidak. Orang nyandak omak. Kok dasarnya kucingnya dewa? Jajan, Bratawali, Mahoni, Nidara. Kainnya di... Goreng itu lemah. Defek. Ternyata sedekah ini dan bisa kita jadikan adalah puasa. Kata Nabi, sumuntasihu puasa, insya Allah sehat. Kenapa di zaman akhir ini banyak orang puasa tapi tidak sehat? Cuma puasanya beda dengan baginda Rasul. Lo puasa disuruh lapar ya, tapi ternyata begitu puasa makanan lebih banyak apa lebih sedikit? Jujur. Buka puasa nanti jam 6 kurang 1/4 maghrib. Esok subuh bisa berlombol. Tunggu dawet bongo sore, tunggu serabi bongo sore, tunggu semangat bongo sore. Permasalahan sore mah dipangan kafe. Pulang dari kuliah 10 Ramadan, di tengah jalan nemu pelilitnya gak ada tiba, karena diri disebut eman-eman, jadi bongo sore. Ya apa? Begitu bertumpahin bertumpah dan mahir bertumpahin, wah dia sibuk dengan makanan sampai lupa dengan waktu sholat. Maka itu untuk menjadikan kita selamat di akhirat nanti, yuk kita berharap sahabat baginda Rasul. Sarannya bagaimana? Baca sholawat. Ini manfaatnya sholawat ibu bapak. Jenengan baca sholawat satu kali, nanti sholawatnya apa jenengan? Dipegang oleh malaikat, dilaporkan pada baginda Rasul. Ini kalau saya ngomong malaikat apa pegang sholawat, jenengan gak usah pakai akal, gak nyangka, yang penting yakin. Sebab masalah urusan agama bukan persoalan akal, tapi ada keyakinan. Bagaimana dengan alam kubur, alam surga, alam neraka? Apa bisa kita campur dengan akal? Betul sakit. Berarti yakin mawonlah. Jadi nek jenengan baca sholawat, sholawatnya jenengan itu disegel dari malaikat, kemudian suaranya datang jenengan ini laporan. Jenengan di, ini wonten umat jenengan yang ampel itu ya. Aweh sholawat dan umat jenengan. Kemudian baginda Rasul membalas 10 kali sholawat mendoakan kita. Doanya Nabi manjur apa jasblem? Jasblem. Manjur dan jasblem. Bukan cuma itu, kemudian sholawat ini disampaikan kepada Allah lewat malaikat. Ya Allah, ini amontir kamu dari jenengan, awet sholawat datang ke kasih jenengan. Orang mana? Orang ampel. Banjur kemudian Allah bikin satu malaikat. Yang satu malaikat ini Allah bikin kepalanya 360 kepala. Mumpet ya, pamit ini mumpet ya. Awak siji sirai ke dalam waktu sawidah besar-besar ini lah angelis dari percaya baik. Yang satu kepala dari 360 kepala itu Allah bikin apa? Wajahnya masing-masing kepala 360 wajah. Yang tiap-tiap wajah Allah bikin apa? Lesan, mulut 360 mulut dan masing-masing mulut 360 lidah. Yang lidah-lidah ini kemudian menyampaikan kepada Allah, minta ampun kepada Allah untuk orang yang bersolawat. Jadi sholat ini hebat apa hebat? Yuk sholawat mas. Sholawat gak musim corona. Nah benar apa mas? Yo, Allahumma salli ala sayyidina
Ibu-ibu di rumah yang nggak bisa pakai solawat di bingkulu, pakai solawat apa saja. Panjenengan pun dan suami, ini suami panjenengan tidak ada seorang suami yang tidak kepengen membahagiakan istri dan keluarganya. Panjenengan mau apa? Supaya ramadhan rezeki itu kadang-kadang kayak kali, banjir kadang sah. Kalau banjir senyuman sorgen, tapi lagi kalau sah harus prihatin. Mangan lawa apa belawa apa sambel apa bisa beli berkat tolongnya beli kalau mesem teman-teman selawatan nyambel pun susu baik sambel antar kalau mulut sambel sebelum sanamu bawangnya atas kalau ngosok angan tolong. Mudah-mudahan dengan sholawat Allah baginda Rasul memberikan syafaat dunia akhirat Allahumma. Amin. Ini acaranya adalah Isra dan Mi'raj. Kalimatnya adalah Subhanalladzi asra alaya. Quran itu bukan buku sejarah. Dia adalah mukjizat terbesar bagi Rasul. Tetapi Quran yang bukan buku sejarah, di dalam Al-Quran itu banyak memuat sejarah. Ada sejarah Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Ada sejarah Nabi Musa dikejar-kejar Raja Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Ada cerita Nabi Yusuf yang kemudian dipenjara. Termasuk juga ada cerita yang namanya Isra dan Mi'raj. Tapi di antara sekian banyak sejarah, tidak ada satu pun sejarah yang Allah meriwayatkan dengan mengawali menggunakan kalimat tasbih kecuali Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ini artinya apa? Bahwa Isra dan Mi'raj ini bukan persoalan akal, tapi ini kudrat ilahiyah Allah. Mulanya nek nafsiri asra. Jadi kan jenabiliku Israiliku ditumakan Derek Bolter itu diberangkatkan oleh Allah secara mandiri bagi Nabi Rasul tidak bisa apa-apa. Apa kemudian begitu Rasul Isra dan Mi'raj ini yang menggerakkan adalah Allah. Dan ini juga pelajaran buat kita semua. Kalau ada kemudian kita menjumpai pemandangan yang menakjubkan, yang harus kita keluarkan adalah kata-kata Subhanallah. Subhanallah. Anak jarang tidak sekunci Subhanallah. Aja buset. Anjay. Biasakan ucapan-ucapan yang baik. Nek ngawali pengerjaan ngaji apa nih lo? Bismillah. Rampungnya begali. Janji kalau kaca kena musibah, zikir yang paling abon. Nah, yang intinya adalah sholat. Sholat ini berapa? Amalan yang paling berat adalah sholat. Nek lakawong ada pada gemboran, kayak suara kalau sekas suara dari mana kiamat apa ya? Ngerti kan kiamat, tapi sholat orang. Sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Mulane nek sholat subuh niku, tolong pengurus musola, nugasi muadzin, jangan usia tinggi sekolah ngaji. Konak dan suaranya enak. Kok pada turu kabel, sangin enaknya suara. Khusus untuk subuh, pilih suara yang paling tidak enak. Jadi lo pertanyaan mulus tangi. Kadang-kadang yang ke musola itu bukan yang dekat-dekat dengan musola, tapi yang jauh dari musola, yang dekat dengan musola gak datang ke musola. Ini faktor hidayah. Ini salahnya siapa? Salahnya pengurus. Kenapa? Pasang speakernya terlalu tinggi. Tapi si kerawon itu siapa? Boleh kau pergi cubit mangsor. Tapi memang sholat itu adalah perkara yang
Ketika Allah perintah puasa, wahyunya cuma titip kepada malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti, ini mau Ramadan, tolong sampaikan ayat ini kepada baginda Rasul. Suruh puasa nanti Ramadan. Ini ayatnya di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Musim haji, panggil malaikat Jibril. Jibril, tolong sampaikan wahyu ini kepada baginda Rasul supaya mereka yang mampu siar ke Mekah. Ini ayatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi begitu perintah sholat, Allah tidak pakai titip-titipan. Allah panggil langsung baginda Rasul lewat peristiwa Isra. Dilihat dari kronologis ini, sholat paling mahal, paling berat. Contoh, ini saya kasih analogi, ini Raja Ben. Pagi-pagi ada orang perempuan, orang wanita, seorang ibu-ibu pagi-pagi sudah paes. Diselahkan, matanya hijau-hijau, giginya diapa-apa, kayak yang olok-olok. Baru danan kayak selengan. Begitu ada orang tanya, Bu, dengarin teman, dengarin bahasa Indonesia apa ya? Tumbe. Oh, pagi-pagi sudah jajan. Oh, saya mau ke pasar. Ada apa? Oh, nanti malam kan raja. Saya ingin sedekah. Paling tidak buat kiainya. Biasanya kiai gue gamper, Pak. Kiai gue gamper. Kalau buat hasilnya, Pak, juga bilang. Mesti dipengi. Aja, gue kiainya. Juga jeruk, aja, gue kiainya. Apa-apa aja, gue kiainya. Padahal kiainya makanya saya sulit penyakit. Paling itu gue makan apa-apa, yakin. Si makanya paling pianya. Yakin ini gue pengen bener, Pak. Oh, begitu dengar tetangganya ngomong. Oh iya, Bu, kalau gitu pengen sedekah. Cuma ini saya lagi sibuk. Kalau mau titip, Bu, aksan, Bu, saya titip, boleh enggak? Mau titip apa? Telur 1 kilo. Orang Ampel ada enggak yang titip mau beli telur 1 kilo titip? Insya Allah ada. Mau beli buah 1 kilo titip? Ada. Mau beli lombok 1 kilo titik? Ada. Mau beli daging 1 kilo titik? Ada. Tapi coba orang Ampel yang paling kaya sekalipun, begitu ditanya, mau kepada Bu, saya mau ke toko emas. Ini anak saya kalungnya putus, ini saya mau ganti, ini saya dapat arisan. Oh ya Bu, kebetulan Bu, ini saya lagi punya rezeki. Saya suka kepengin dandani anak saya. Tapi tolong, ini saya lagi sibuk, saya mau titik, boleh enggak? Tolong belikan kalung 10 gram yang model Itali. Kira-kira orang Ampel yang kaya yang mau beli kalung titik ada enggak? Lo beli buah 1 kilo titik, beli telur 1 kilo titik, beli daging 1 kilo titik. Begitu beli kalung emas, jangan cita 10 gram. Sakram mau sirahnya diupak mahal dewe. Kenapa? Emas harganya mahal. Saking mahalnya, masih banyak ibu-ibu yang belum bisa pakai emas. Coba nyobain dulu. Siang wajah ini kenong deh. Siang wajah ini kalau seorang aku kakek ini. Mana? Yang pakai gelang. Yang pakai gelang dengan yang tidak pakai gelang banyak mana? Ayo. Yang pakai kalung. Yang pakai kalung dengan yang tidak pakai kalung banyak mana? Itu enggak dipakai apa enggak punya? Itu enggak punyanya, enggak kuat tuku apa orang apa yang tuku? Orang kuat tuku. Hari kuat tuku kabeh. Belum waktu tolong ya. Saya suka pesan sama istri saya, meskipun kalau kamu punya banyak duit tolong enggak usah pakai yang macam-macam. Soalnya apa? Biasanya mau waktu nek kanggo emas, niku biasanya pengen pamer. Yo waktu yang lakuane. Adik-adik sini pergi pamer, darahnya tirang-tirang pak, apa-apa-apa bagi kukur-kukur. Ini sini di padahal berpamer adik-adik. Singgilannya ada, jamiahan, sandal itu tuh mukanya paling buruk. Orang-orang pak kukur-kukur sandalin yang berdiri-diri-diri-diri. Apalagi yang beri kalung, gak pakai kalung. Wong nyapu, nyapu halaman, gagangnya sapu ini gawat. Kan begini aja bisa. Dia masih ngomong. Dobrok.
soal apa? Pilihan dari bandul ini patuh mau patuh rata-rata yang gue kalau bandul ini dipamer-pamer rakyat lah kalau mau patuh orang kaya orang-orang bandul ini gede-gede kebentar sarung ibu jadi ini sholat ini perkara yang paling berat makanya nanti di akhirat kata nabi awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Allah gak tanya rumahmu dengan berapa, mobilmu mereknya apa, perhiasanmu dari apa, enggak, sholatnya bagaimana. Mulanya lewat pengajian ini dari sholat yang kenteng ayo ada pesan dari sholat kali jaga bisa korang mas pesan sholat kali jaga apa ya buku-buku seloko patok bisa ya oke sip yuk kok bagi tendutan Slowku slowku bata bata ella sirama menyangsa Mantan itu enak-enak dianyar tuh.
lagi turun di anak. Nanti nanya masya Allah ya, sarung cici juga di wong loro waktu gue itu. Sarungnya cilik, rancangnya cilik, materan lagi rosal, terus sudah lakukan berbukti bu. Bapaknya mau marah nih, apa kalau mau beri sini, bah, sarung, pak, sarung. Jadi kok berbukti, jeronnya sapu kan yang jongnya. Ini umur-umur sana nih, guys, kayak beri sini dong, ya. Pak Uwe sih sana, ya. Pak Uwe sih lakon turu, sarung sih di wong loro. Ini sungguh-sungguh batok urip aja nek urip iki dunya tok ben uripe ayem tenan batok erae kok batok itu adalah sirah di dalam otak di kepala ada otak otak itu pusat susunan saraf yang harus nyambung karo ati ben apa ben mata melihat yang benar lesan ngomong yang benar tangan kerja yang benar sebab semua perbuatan sekecil apapun akan dimintai bertanggung. Menurut saya ini penulisan ini kalau tidak menggunakan bisnis, tidak bisa menggunakan akal, tidak bisa menggunakan mata. Ini manusia derajatnya sama seperti binatang. Percaya orang bu. Nyatanya orang wadon senang berhasilnya burung ikah, pisul bareng, jari menikumpul. Dia malah sebut ya. Ngelakoni orang mau nama. Anak wong lanang gegeh, nguyuh kalau ngaji. Jari gegeh kayak jarang tersinggung lo jarang ngomong kalau ngadu botol sih botol pak ngadu primen sih kok ngadu lo ngadu lemah sih ada ngadu sih ngadu lo tak kata orang ya Allah wong lanang senengnya ganggu bersama dul jadi mau buaya siapa di antara panjenengan yang pernah lihat buaya di mana anak. Tapi ternyata wong lanang sesungguhan beneran boni buaya jalan. Anak aji punya memang berat-berat, prakteknya 10 rolas. Jere rentenir, wonine lintah, hewan kapi pak. Anak wong, itu ya. Anak wong matur, ayune kaya dibiadari, meture tengah wih, balik ke esok, jere menipu kupu-kupu. Kipu-kipu, anak kupu beli. Bahkan Quran menyatakan balhum adzallu bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Orang percaya, enggak usah cita jenengan Pak. Saya ini yang tukang ngobrol, Pak. Kalau ayam bae kalah. Ayam nganggo jantan mboten? Tapi jangan teluk mesti taki. Pak. Ayo cepat-cepat pikir karo Gusti Allah. Jawa jantan arpo. Bener ya? Ini ada minuman ini. Ini ada minuman, gambarnya apa ini? Badak. Badak itu hewan atau menungsa? Minuman gambarnya binatang, tapi ternyata lebih bermanfaat daripada minuman yang gambarnya orang. Ini gambar badak, kalau saya minum, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit panas dalam saya. Ketika ada minuman gambaran menungsa wong tua jenggok ketemane dinuk blokakan bener gitu pulangnya itu ada nyanyian bagasi tak pula tua mata namun tiada melihat tiada tuli teringat namun tiada mendengar yang buta mata hatinya bener apa orang? Bisa mas berhutang mas? bisa koplok elah anggil kayak orang pinter gak rika lah potongan orang bisa gak pernah. Jadi sekali lagi ini patok elaelo artinya apa? Yo elaelo ini la ilaha illallah. Ingat sama Allah. Beras larang, barang larang. Jangan dipikirin mas. Si beli kuat larang. Murah orang kuat larang bersuma. Nyatanya dia beras murah ya pak. Tapi dia tanaman angelan. Bener? Saya ini beras larang,
yang berhak orang kepangan. Pakaian dulu murah, tapi saya ganti pakaian setahun setisan dan lebaran. Sekarang katanya pakaian mahal, ibu-ibu jamihan satu minggu pitung setel. Semen dulu murah, tapi rumah nggak boleh bibit. Saya ini semen larang pada pasang keramik. Bener. Montor dulu murah, aku dimana terpaket dong. Orang Vespa blok, perayaan mahu pasir alpo. Sekarang motor mahal, tapi nyatanya sabun rumah gue motor itu bonsa. Bonsa papat motornya. Motor saya nyaranya dalamnya lu salut dalamnya motor saya banter-banteran. So ada apa? Motor saya oli deh pirang-pirang. Oli mesin, oli sapi, oli utang, oli kredit, oli nyewa, oli nyolong. Nah, inti dari zikir ini si Romo menyang. Jadi si Romo menang solo mas, butuh mari kembali solo kembali balik bawa payung. Turu payung aduh kembali solo, hampir sini payung toko. Makanan nopo si Romo, niku si Rama, adusa banyu dua menyang solo, niki sholat lima. Sholat lima waktu di masjid akan dapat payung, payungnya payung moto. Apa itu? Perlindungan saking Gusti. Kenapa orang ada akan hidup mencari hidup susah kangenan? Sinjai kangenan Gusti Allah apa menungsanya dewek? Menungsanya dewek. Sholat orang gelap. Ini zaman saya lagi pada kangenan kafir ini pak. Sholat pak, sholatnya masya Allah. Sekolah biayanya tambah larang. Bunga-bunga lulus, anak daftar ulang. Sisa sarjana jutaan, malah ada orang hitungan. Barang wis lulus, tur pegawai tak elak. Sebab kalau ini pula kelowongan. Nang dibai istri pengangguran. Si wis pegawai, orang kena go gentena. Si pensiun, daftar dari satpam perusahaan. Mumpet mari mengkau, mari pas berdana. Mikir berpegar, berdari para tambah larang, kebutuhannya pirang-pirang. Barang lu berbeda ngomong bisa soal apa menangnya pada kodangan pada hajatan si tegan paling ampel peruntungan wetan mantenan bulur pembutan itu dikeben lor sunatan orang tekawong budang barang teka begini kamera akhirnya kita kaya di Jerman dijejer-jejer takut kebuman sing pada bangunan gentenan jaluk sauran soalnya waktu bangun modelnya sumbangan gal minggu momen dikiri arisan gal bulan pusing dikiri motor setoran sing jadi wadun padahal orang mandi pengajian orang dengan jamiahan turun ngerti sinana lagi dan kangenan baik maling-maling jaluk upaknya untuk perhiasan. Dan yang jadi orang larang pikirannya orang karu-karuan. Anak-anak yang usah jawa yang galak. Silahkan-silahkan kelontangan kayak orang ngedak. Orang larang wadon. Orang mandi pengajian. Tapi nyatanya dari minggu ngadam tukaran. Mulai musibah terus-terusan. Runtungan orang itu. Anak si mati karena banjir bandar. Anak si mati terlibat obat-obatan terlarang. Anak si mati mendem tabrakan bentayangan. Mojokerto kasih palaya mati kena ngoblosan. Kau motor mahul bayi daripada hilang. Nukah kapal air bayi daripada ngambang. Nukah sepur tiba bari jurang. Nukah sedan abrak tiang. Abrak tiapnya sawalan walang. Hubungan kawaknya kepanggang. Menek lapa tiba jengkangan ngadang-ngadang. Karena si kendak diang-diang di kiri ut. Dia kata model itu yang dulu. Pokoknya itu sekarang ngangelan. Kepalanya suwe. Kepalanya suwe. Kenapa kita kudu sholat? Kenapa kita kudu ibadah? Sebab mak jentik lolok. Kau mati orang lolok. Kau mati ini kubah Allah dengan corona. Hanya salah satu cara Allah mematikan manusia. Cara yang lain banyak. Berarti kau mati orang kudu dengan corona, Pak.
teman saya ada yang kos di saya, orang Bekasi, di band kemana, umnya meninggal dunia gara-gara apa? Turnamen badminton. Begitu dikasih kuda lagu, dia mau nyemes, mati pak. Korona. Tabrak ayam, mati. Ayamnya santri. Aku nabrak minta sempor apa pak? Lebih sama meter sih. Tapi yang jelas mati itulah hal yang pasti. Udah deh yuk, berbeda tentang sholatnya gitu. Mulai dari penosan dia sekarang ada sombong gitu. Suki anak watese, jabatan anak watese, wonan anak terosan anak watese, waduh mayu anak watese. Ada interaksi dengan yang perencah. Ada orang waktu kan ada anak tidak lagi wani ke wong lanang. Mungkin anak beli pak. Bawa tuh kene. Komadon, ringan kena ya. Ayunan jenengan ada masanya. Komadon ayu-ayunan batasnya 40 tahun. Manaknya orang awan. Qurannya dibaca. Siapa lo surat bahasa suratnya sini? Waman no amdirhu, no nakisuh bil khalqi, apalah yakinun. Siapa yang matikan usianya akan dikembalikan bentuk kejadiannya. Mumpatun ayu-ayunan patah bulu mengisor. Kami lagi AAP. Ayu, AP, Atos, Akas, Awas. Kulit halus, dikloni, asik, non sih. Harus tua, mana? Untuk naumpong, kita ingin ganjil. Kau boleh bangsa, pepekon, sabilang, mana kloni? Nanti kalau sudah seusia saya 57 tahun ini masuk golongan B, matanya blebur, bunar, bureng, kadang-kadang belek, bolak berbuk, awalnya botok, lu pengen budek, uyek geser, tangan bulung. Nanti aku sepuluh, gak sepuluh-sepuluh lagi. Bila orang gelung bincek, dari mau sepuluh orang kan ceng-ceng-ceng. Soalnya apa? Belak boleh bincek, gak ceng ya. Makanya cikang cipit, gawainya cipat cipit, abangannya cengap-cengap, paling gak copot. Mungkin wek cerajet, orang lain bisa ngerjol. Ya, serah terus kita malah. Oh, si terakhir, duduk, diuruk, ketek-ketek, aduh, suaranya sampai ke atas, mas. Ya. Pemerintah Aceh Dewi lah, depan demi, nomor enak. Monggo ngaji surasa, supaya kita masuk ke hati kita, supaya kita makin turun dengan aturan yang Gusti Allah. Nggih. Misale ada pengumuman. Mohon perhatian kepada warga masyarakat Ampel dengan adanya berita duka, berita keluarga. Bisa berhubungan ke rumah. Emang rumah dia. Yang orang ini kan, harganya kan lagi ngaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si lupa motor bukan rajin. Yang orang semuanya boleh sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya teman Nabi Bidu telah meninggal dunia dengan tenang. Ya tenang kok, maksudnya segala. Nama belum dinamoknya orang ini untuk menanam ini Muhammad Akhrab. Nggak mau contoh. Jadi kita harus namanya Muhammad Akhrab. Betul-betul tak apa? Alhamdulillah. Meninggal dunia dalam usia 57 tahun. Jenazah akan dikumpulkan pada hari ini pada jam 12 malam. Enggak. Tajam ini. Wah. Pan begitu tadi kuburan sahabat. Kenapa semangat pemakan dewek. Kepada seorang family dan harian tolan harap maklum adanya. Coba ketika berita ini terdengar oleh orang-orang yang mungkin sudah kenal sama saya. Tadi suruh ngomong begini. Ya Allah. Merasih kemudian. Jari luka belum ada tuan pak. Merah jabat ini orang mau dirawat rumah sakit orang pun sudah dan sudah. Yuk menasuk naik ke bawah dai, dia itu dai. Yuk kita fatihah, yuk kita tahlil, yuk kita surat dai. Itu yang senang pak. Yang enggak senang, was. Dia dari mati ini sih udah modal. Kita ini
ini sekarang lagi duduk bersama dengan tetangga, dengan saudara. Tapi salah satu di antara kita meninggal dunia, semuanya melupakan kita. Tidak ada orang, semuanya akan alami yang semacam ini. Mulai ini kita tidak usah mengandalkan orang lain. Ayo kita masing-masing sendiri untuk sampailah cari selamat lewat apa? Ibadah. Sebab yang menyelamatkan kita adalah kita sendiri. Sekarang tidak usah cerita orang lain lah, anak-anak kita, ibu bapak punya anak ini. Ngopi ini bocah berapa tahun pak? Mulai dari dalam kandungan, kandungan ada masalah, bolak balik rumah sakit, biaya kita keluarkan, begitu lahir, pemutar, akiko, pendidikan, ratusan juta kita keluar untuk anak-anak kita. Puluhan tahun kita merawat anak-anak kita. Begitu orang tua meninggal dunia, anak-anak kita nangis. Berapa hari pak? Satu hari gak nyampe. Waktu mayit masih ada, tangisannya kenceng, banyu mata yang dirawek. Begitu mayit masuk kuburan, beri pantai toksi bendul. Besoknya lagi sudah tidak ada suara tangisan, ribet sudah normal, bahkan bibir sudah mulai senyum-senyum. Sebab apa? Bayangan panggung warisan. Yes. Benar? Ibu-ibu punya suami, bapak-bapak punya istri, katanya cintanya cinta sejati. Begitu saya meninggal dunia, saya jamin istri saya nangis, mungkin pingsan, tapi saya lakukan. Anak-anaknya maning, turun gratis itu yang khas. Lagi pacaran lah, ya Allah muda ngetek, yang I love you. Cintaku tidak akan pernah terputus ya, meskipun terpisah oleh lautan luas ya. Gunung akan kudaki dalam meraih cintamu ya. Lautan akan siap kuarungi dalam meraih cintamu ya. Bahkan jurang akan siap kuturuni dalam meraih cintamu ya. Yang peang أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر. ما شاء الله. Di saat anak saya sudah senang karena dapat warisan, di saat itu juga istri saya mungkin senang karena dapat pengganti pasangan hidup yang baru, yang mungkin dia lebih cakep, dia lebih muda, dia lebih kaya. Tapi saya sementara itu harus masuk ke liang lahat berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, diberondong dengan sekian pertanyaan. Coba siapa yang bantu kita? Berapa umurmu? Untuk apa? Jasadmu, mata, lesar, kaki, telinga, untuk apa? Ilmu kamu amalkan untuk apa? Dan hartamu dari mana kamu peroleh? Kemana kamu belajarkan? Padahal Allah menyatakan al-yawma nahtimu ala afwahihi wa tukallimuna aydihi wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Masya Allah. Mulanya yuk, satu-satunya cara untuk menyelamat kita sholat. Wong wadon mesti ayune jare pripat damar mangan tik ya. Alise nanggal sepisan cilik cilik tapi tegas, pipine merem-merem bulen sejuri, untune cilik-cilik biji timun, lambene nyedar jabe, drijine mucuk kere, oli mlaku lembene ndak sempat, bangke kare nawon kemit boko kali kita Spanyol, mlaku de kare macan kemit, bodo pun bongsor bang. Nunggulah pokok mata ini bulu muter. Itu lagi masih hidup, begitu nyawa sudah berpisah dari jasad, apa kata Bang Haji? Kamu takut? Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Bener apa orang mas? Jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sedikit rupa.
Mulanya ibu dan ibu bapak, jangan kita menyangka orang yang miskin akan mati lebih dahulu daripada orang kaya. Benar? Jangan ada kira orang yang tua akan mati lebih dahulu daripada orang muda. Benar? Dan jangan ada kira orang yang sakit akan mati lebih dahulu daripada orang sehat. Benar? Urusan mati, urusan. Kita punya pelajaran. Di sini banyak pohon kelapa ya. Coba itu kita ambil pelajaran pak. Kembangnya kelapa jenis apa nih? Mangga. Ada mangga yang satu? Ada enggak mangga yang satu? Oh banyak. Apa itu? Keguguran. Ada orang sini keguguran? Begitu kakaknya mangga dan kenapa? Cekir. Duluk di sini. Ada gunung yang jatuh? Ada. Apa itu? Balita demam berdarah. Kakaknya gunung? Cekir. Anak SD, anak SMP, SMA kelelep di laut, keserangan lalu lintas, tabrakan, mati. Kakaknya cekir? Manggar. Juga ya. Bujang. Ada bujang yang mati? Ya. Setelah jauhkan, bikin kelapa. Gaya kita orang ini. Bahkan ada kelapa yang sudah tua, yang sudah dilubangi oleh tupai. Di sini namanya apa? Bajing. Mangung. Mangung. Bajing. Mangung tepungan. Bajing. Mangung. Bajing. Dan itu jenisnya kelunung. Kelapa sih dibolongi baji. Wis dibolongi baji, bagangnya tupil, kok tiba-tiba pak? Jumulnya nangsa. Suar men waktu yang ngiklik, kambatan yang ngiklik, kurang rosak masih, pakai busi, dimaki-maki. Oli ngopi ini bener-bener, terus ngisi punya nak kono. Oli ngopi ini, dimaki-maki siap. Ini kuasa Allah, mestinya secara logika, yang tua harus mati lebih dahulu dong. Ya. Wong si Suki, mati apa orang sih? Wong Suki meriah. Masuk rumah sakit, kelasnya VIP, banyak duit, satu malam 6 juta. Nyatanya mati. Apalagi yang miskin, masuk rumah sakit tak boleh BPJS. Orang mati, ya mati nemenok, nemenek. Mulai menghadapi itu, yo kita cari tekan buatnya siapa dulu. Pak Indah Khairul Zahid Taqwa, berpengarah kalian semua, maka sebaik-baik pengar adalah takwa kepada Allah. Yo bensuratnya kenang pada keputan mati, kuburan ini mas, kuburan ini berikut. Yo bilang mau apa siap mas, besi terakhir mas, mau sama ada servis. Madepi mati kuburan apa bu? Mana ini mas? Siap ya, tak berkata ya. Ya. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga, kita bukan menyusur mereka. Musiknya mengikuti saya, jangan saya mengikuti kamu. Pak teman-teman, kamer. Sudah masuk. Ulangi. Pandanglah ke sana, lihat yang di sana, mereka yang berbaring. Oh,
Tiba-tiba akhirnya potonganlah wali, maka berakhir sudah acara pada malam hari ini. Karena cam saya sangat kesel. Bersen apa mas? Cam saya sangat kesel. Pak Kapura rezeki ke, silahkan kalau buyon, insya Allah ada manfaatnya. Allahumma. Jangan cerita ilmu mas. Itu, makanya itu bahasanya apa? Itu. Berbeda. Jadi jangan kotor bahasanya. Kotor, kalau sebut bukan najis, itu hanya kotor. Itu kotor jadi nyok, jadi jenengan. Tapi jadi wong liat, ana manfaate. Percayalah. Dengan pinggir darah. Tukang tambal ban. Miliki sekali bosor deh. Betul ya? Nah ya itu kotor dan tak manfaat. Apalagi ilmu. Meskipun disampaikan dengan tujuan insya Allah tak manfaat. Ya mudah-mudahan setelah rajaban ini, setelah peringatan Islam ini, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha sempurna, berkenan menurunkan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan setelah ini semuanya pada sholat kafir, pada jamaah kafir. Allahumma. Dengan itu mudah-mudahan itu apa? Dihilangkan segala kesusahan, dimudahkan segala jalan keluar, yang dagang mudah-mudahan laris, si perawan mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Ya, saya punya hutang, mudah-mudahan bisa melunasi. Allahumma. Ini situ masih deh. Tuh manenya moranjo. Nangsan gede. Ulang masih gak sih ulang. Tuh manenya moranjo kembali. Saya yakin doa saya nggak nyampe lah. Tapi karena di sini banyak orang sepuh itu ibadahnya lebih hebat dari saya. Aminah manjur. Di belakang saya ada anak-anak muda. Jangan remehkan anak-anak muda. Anak-anak muda itu aminah manjur. Soalnya apa? Dosanya sesuai. Iya. Kita kadang-kadang menilai orang dari kesi, ya Pak ya? Iya. Ada anak pang, anting-antingan, tapi sopan santunan luar biasa. Ada orang subahan, pakai udeng-udeng, menjelak-jelakan orang lain. Itu kira-kira baik mana, Pak? Yang pakai anak pang. Siapa yang jadi itu ya, Mas? Aja mobil kaya-kaya. Rabus, mirabang, kaya negarangan. Anting-antingan, tak tona. Mudah tenang, gambar global. Udah kira ini gambar sendok kalau karbo. Pada nunggang bis muta. Takonan muta. Preman kampung. Kamu teh gambar ini mending muta ya ke. Angkong. Lu bantronggong, Masya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Dengan ikhlas panjenengan mengaminkan doa saya. Harapannya adalah mudah-mudahan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Ya Allah. Berikan hidayah kepada orang-orang amel. Ya Allah, engkau yang bisa menghilangkan corona. Ya Allah, doanya apa? Allahumma barik lana fi rajab wa syaban wa barik ramadhana wa sallimna min corona. Amin. Al-Fatihah. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afar wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'na biha ta'ala darajat wa tubaliguna biha asfal al-huda min jami'il kharab min al-hayat wa ba'da al-mamat Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Pakatan, pangkutan, sekali lagi mohon maaf. Akhirnya bila itu mungkin tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.